aksi Presiden Joko Widodo saat bermain sulap pada puncak peringatan Hari Anak Nasional di Pekanbaru Riau Minggu pagi. Kesuksesan Joko Widodo memainkan trik sulap ini disambut antusias ribuan anak-anak yang hadir. Selain sulap bunga, Presiden juga memainkan dua trik sulap lainnya di hadapan anak-anak. Video ini diunggah oleh akun pribadi Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Pekanbaru dipilih sebagai lokasi puncak perayaan Hari Anak Nasional karena kasus kekerasan terhadap anak masih tinggi di wilayah Sumatera. Presiden pun berpesan agar anak-anak menjauhi bullying. Tidak boleh membuli teman-temannya, teman-temanmu semuanya nggak boleh. Setuju? Tidak boleh mengejek temannya, tidak boleh mencemooh temannya, tidak boleh mencela temannya juga tidak boleh. Anak-anak dengan teman-temannya harus saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Selain menghibur anak-anak, Presiden Joko Widodo juga memberikan hadiah sepeda bagi peserta yang mampu menjawab pertanyaan. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.